Maraknya pemberitaan tentang virus corona atau COVID-19 membuat masyarakat dihinggapi rasa cemas terhadap penyebaran virus tersebut. Didasari atas kepedulian warga yang didominasi kaum hawa, Bank Sampah Sungai Cisadane atau Bank Sesuci mengadakan ngobrol pintar cegah corona atau ngopi cernah di halaman Bank Sesuci Jumat sore 6 Maret 2020. Tidak sekedar membahas pengenalan virus corona, para peserta juga diajak untuk melakukan pencegahan virus corona seperti berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita gelar kegiatan ngopi cerna, ngobrol pinter untuk mencegah corona sebagai bentuk perhatian terhadap isu yang sedang berkembang, khususnya di Kota Tangerang. Kita memang tidak panik, tapi juga harus tetap waspada, mengingat di Kota Tangerang ini kan kita menjadi pintu masuk Indonesia ya. Sedangkan menurut salah satu narasumber yaitu Dr. Liza Puspadewi yang juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat untuk antisipasi terjangkitnya virus corona. Warga harus kenal dulu apa sih COVID-19. Seperti yang hari ini kita sosialisasikan apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya dan bagaimana kita menghindarinya. Yang pertama adalah bagaimana warga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga etika batuk. Yang keempat itu cuci tangan. Kalau tidak perlukan maka jangan berada di kerumunan. Yang kelima, jika masyarakat mempunyai gejala penyakit tersebut di atas, maka masyarakat dipersilakan untuk datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Diana, salah satu warga yang hadir mengaku sempat cemas dengan masuknya virus corona ke Indonesia. Namun setelah mengikuti ngopi cerna, ia pun semakin tercerahkan dan tak lagi khawatir akan adanya corona. Panik juga soalnya kan taunya parah ya virus itu, tahu-tahu pas kena katanya langsung meninggal gitu, taunya begitu sih gitu. Jadi untuk pencegahannya kita lebih antisipasi lagi menjaga kebersihan. Tim Liputan Tangerang TV.